Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawanku? Kembali bersama saya Mas To Cempreng ya. Hari ini saya mau itu kawan, mau mereview mobil Hino 300 Matic ya. Terus dia mesin common rail. Oke, apa orang bilang itu common rail, mesin terbaru ya. Jadi Hino 300 keluaran terbaru dia mesinnya itu udah common rail. Jadi mesin terbaru lebih, kalau di Taiwan sih ya, kalau di Taiwan sih lebih jos. Tapi kalau banyak orang ngomong di Indonesia itu kayaknya nggak masuk, nggak cocok di Indonesia, katanya seperti itu. Tapi kalau menurut saya sih nggak tahu juga sih ya, saya kurang saya kurang itu kawan, kurang paham tentang bab mobil ya. Jadi yang saya tahu itu kalau mobil bentuknya bagus ya bagus gitu aja. Jadi nggak tahu soal kekurangan dan kelebihannya gimana, saya nggak tahu. Yang jelas ini mobil Hino common rail, mesin common rail dia otomatis matic ya. Jadi presnelingnya itu dia matic ya. Jadi kawan, kita langsung aja next, lanjut ke mobilnya ini samping ini ya. Hino 300 ya, kelihatan ya. Jadi kawan, kita langsung aja next, lanjut. Nah, jadi kalau dari depan Hino 300 yang mesin common rail otomatis matic itu dia nampak seperti ini kawan ya. Nih, jadi dari spionnya itu juga ada lain dia ya. Nah, terus di spion ini ya, lihat. Ini ya, dia udah dilengkapi dengan kamera ya, ataupun CCTV apa orang bilang itu ya. Ini udah ada kameranya. Dia samping kanan, depan belakang dia udah ada. Tuh. Nanti kita buka mesinnya ya. Kalau pada nggak percaya kalau ini mesin common rail ya, kayaknya lain banget sama di Indonesia. Ini ya. Jadi kanan kiri dia udah ada kameranya. Coba kita masuk kawan ya. Kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kawan ya. Ini mobil Hino terbaru di Taiwan ya. Ini saya jelasin lagi. Jadi mobil ini di Taiwan. Dia posisi setir di sebelah kiri ya kawanku semua ya. Kita mulai dari sebelah kiri dulu ya, dari pintu ya. Dari pintu dia nampak seperti ini ya. Duh. Ini apa, hand grip apa namanya ini. Tuh. Terus untuk buka kaca pintunya ini dia udah pejetan ya, bukan gini lagi, udah pejetan dia, nggak engkol-engkol gitu. Ini masih baru kan ya, masih terbungkus dengan kondom, plastik. Oh, ini brake fluid. Berarti kalau brake fluid itu minyak rem mungkin ya. Halo, salah nggak penting, saya nggak tahu ya. Wih, bismillahirrahmanirrahim. Ini kawan. Ini ya untuk setirnya ya. Dia setirnya posisi seperti ini kawan. Dia dua palang ya. Setir dua palang. Terus di setir ini udah ada tombol ini ya. Ini tombol apa ya? Saya kurang paham. Tapi kayaknya kalau ini tombol ini volume. Volume itu radio sama itu buat mindah. Kayaknya seperti itu kayaknya, kalau nggak salah. Nah, ini ya. Otomatis matic. Ini kawan, ya. Jadi ini mobil Hino yang terbaru common rail ya. Hino 300 matic dia. Tuh. Ya, PRND 4L rendah low ini ya. Gimana kawan? Sudah cukup jelas bukan? Terus di sini ada apa ini namanya? LCD itu kamera ya. Nah, terus ini kamera yang di depan ya. Nih. Ini kamera depan. Yang di spion tadi itu kamera samping kanan kiri. Terus ini kamera depan. Coba kita itu kawan. Kita nyalakan. Tapi biasanya sih kalau dinyalakan dia nggak langsung itu. Dia loading dulu.
blowernya. Waduh. Nah ini kawan, jadi nampak dari speedometernya dia seperti ini ya. Ini ABS apa? Iya, rem angin apa ini ya? Iya. Nih, jadi nampak speedometernya dia seperti ini ya. Tuh. Lebih bagus ya, kayaknya daripada itu apa Dutro ataupun apa ya Hino di Indonesia itu ya. Tapi yang nggak tahu kalau sekarang zaman udah kemajuan zaman ya. Nih kan, dia masih loading terus dia. Nggak tahu susah. Oh, udah kelihatan tuh ya. Tuh kawan, jadi nampak dia ya. Ada 4 kamera, samping kanan kiri ya. Samping kanan kiri ini depan. Ini belakang ini. Nah, jadi dia komplit ya. Ya udah kawan, enggak usah lama-lama ya daripada durasinya nanti kelamaan. Kita langsung lihat mesinnya ya. Mesin common rail itu seperti apa sih? Tak kasih lihat kawan, bentar. Wis, bismillahirrahmanirrahim. Saya buka itu dulu. Buka apa? Kepalanya dulu ya. Reng deng. Nah. Jadi dia nampak seperti ini kawan ya. Kalau common rail itu terlalu banyak itu ya. Sensor-sensor kabelnya ya. Dia semua itu pakai elektrik. Tapi mohon maaf kawan ya, kalau saya itu nggak bisa menjelasin nama-nama spare partnya satu persatu ya, nama-namanya apa saya kurang paham. Tuh. Ini ya seri mesinnya itu kelihatan nggak bang? E6 ya, D49R ya. Tuh. Wih, mantap bang ya. Kalau saya sih ya, kalau saya mengendarai sih dia itu mantap ya. Tapi saya mengendarai itu kosongan ya, karena saya cuma ngambil di tempat parkir, nanti saya ambil buat mau digarap baknya. Nah, kayak seperti ini kan, ini baknya masih mentah ya, belum jadi ya. Ini baknya masih kerangka, belum jadi. Ini untuk posisi sebelah kiri kawan ya. Tuh. Untuk posisi sebelah kiri. Nah, ini kita masuk lihat dari posisi sebelah kanan. Terus yang ini lebih itu ya, turbonya itu gede banget. Gede dia, tuh. Gede banget turbonya itu. Tuh. Dia hampir kayak, tapi lebih gedean itu punya Isuzu. Kalau Isuzu itu gede banget. Gimana kawanku? Udah nampak cukup jelas belum? Jadi kurang lebih ya seperti inilah ya. Tuh. Yaudah kawanku ya, sementara cukup sekian dulu video dari saya Masto Cempreng. Saya ucapkan banyak berterima kasih buat kawanku semua yang sudah menyaksikan, setia menyaksikan video-videonya Masto Cempreng. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Ya, siapa tahu video saya bisa buat menambah wawasan ya. Oke, kalau sekarang udah ada mobil Hino terbaru, nah gitu. Karena lebihnya seperti itu kawan lah.
Ya dah, sementara cukup sini dulu. Saya ucapkan banyak berterima kasih buat kawanku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.